PCN itu atau pemantauan cedek rutin itu biasanya kita lakukan dalam rangka untuk penanggulangan ataupun pencegahan kasus demam berdarah. Jadi pada kegiatan PCN itu dilakukan pemeriksaan jentik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Bu, untuk hasilnya sendiri dari di Kelurahan Ngalian sendiri gimana nih tadi? Untuk hasilnya hari ini total di RW 12 yang diperiksa kita ada 90 rumah dengan hasil 2 positif, 88 negatif, jadi ABC-nya sekitar 97% sekian. Bu, kalau yang itu ada yang positif itu tindak lanjutnya gimana, Bu? Mengoras atau gimana? Kalau memang di awal kita sudah sampaikan supaya apapun hasilnya kita laporkan. Jadi yang positif ya kita laporkan positif. Kalau positif nanti ya kemudian dilakukan pembersihan, pengurasan. Tadi kebetulan yang diketemukan positif itu ada yang di luar rumah, ada yang di dalam rumah. Kalau di dalam rumah dibak dilakukan pembersihan, pengurasan. Kalau di luar rumah ya dibersihkan, airnya dibuang. Yang pernah kena DBD? Untuk di Kelurahan Ngalian sampai dengan hari ini sudah ada 2 kasus. Terakhir di RW 12 ini. Kalau yang 2 bulan ini terakhir ada? Kalau 2 bulan terakhir ini mungkin sekitar 10-an. Ada 10-an ya, Bu? 10-an. Dalam 2 bulan ini belum ada yang meninggal, Bu? Alhamdulillah tidak ada yang meninggal. Untuk 2 bulan terakhir ini ya.